harapannya sih dari kegiatan coreng ini, dengan adanya perbaikan wajah kampung melalui mural, masyarakat bisa lebih mengenal lingkungannya sendiri, yang pertama itu. Yang kedua adalah mereka bisa menjaga lingkungan tempat tinggalnya sendiri, karena isu dan masalah dari lingkungan tempat tinggal itu bukan tanggung jawab dari pemerintah, bukan tanggung jawab dari company, tapi memang tanggung jawab dari siapa yang tinggal di situ.